Kita loncat ke sini. Hup. Shotgun. Reload. Shotgun. Hey, salah gua loncat ke fountain, goblok. Jadi duit. Rempet ya deh. Gua dengan Nitra signing di game Paladin Strike. Yeay, ini merupakan game baru, kayaknya sih game baru sih, yang keluar di Play Store maupun di App Store. Jadi kalian bisa langsung cek smartphone kalian, baik smartphone Android sama smartphone iPhone, oke? Okay? Jadi kita langsung aja coba nih Paladin Strike. Ya, by the way, gue loginnya via Facebook aja kali, biar gampang, oke? Okay? Oke, okay, kita masuk ke tutorialnya ya. Welcome to Paladin Strike. Here you will command a champion and battle other player in real time. Are you ready? Oke. Okay. Objektif kita itu ngambil poin, lalu kita nganterin payload ke base musuh. Ya rada aneh sih ya. Jadi ini adalah hero-nya nih. By the way, siapa yang nama hero-nya? Gue gak hafal sih, soalnya gue gak main Paladin pak. Saya anaknya tim Overwatch. Oke. Okay. Oh iya, by the way saya lupa sama suaranya pak. Maaf ya. Let me show you how to play. Oke. Okay. Move your champion with joystick. Saya main di emulator pak. Oke, okay, saya main di emulator. Oke. Okay. Ntar gue setting dulu ya. Oke. Okay, please use joystick to move. Follow the path to reach your destination. By the way, ini gue belum setting grafik dan kawan-kawan ya. Drag and release your basic attack. Oh, ditarik. Oke, ditarik. Aku mainnya rada bingung ya buat ini ya, buat emulator ya. Kita ambil talent ya, kayak di Dota 2 ya. Basic attack deal 20% damage to shield. Oke. Okay. Kayak Malefic Roar gitu ya. Kalau darah lo sekarat, lo cabut 5 detik biar darah lo balik lagi, oke. Okay? Oke, okay, darah kita udah balik. Ini apa nih? Watch out, enemy are up capturing the objective. Stop them now. Oh, oke, okay. Kita disuruh menghentikan mereka. Apa nih? Toggle on hostile to move faster. Oh, ini larinya dia. Ke sini, oke. Okay. Hey. Apa nih? Oh, ini skill-skillnya. Oke, okay, skillnya. Oh, jadi ini kita habis narik, dilepas tarik. Jadi kalau kalian main di handphone ya, kalian tarik ke arah musuhnya, baru kalian tembak gini. Tuh. Jadi gue pikir mainnya di tap-tap gitu. Tapi ini kayaknya dia nggak, karena nggak auto-lock jadi ya. Oh, kita disuruh nganter ini. Next unit to escort the payload. Kita nganterin ininya nih, apa namanya nih? Kereta. Apa nih? Oh, ulti. Wajah ya, sungguh. Kita tembak gue. Oh gitu, jadi dia mainnya ya gitu. Kalian tetap harus ngarahin skillnya gitu loh. Sorry, serangannya. Triple kill. Triple kill tiba-tiba gue. Escort the payload. Oke, okay, well done. You're complete the basic tutorial. Oke, okay, gitu aja. Oke. Okay. Sesimpel itulah tutorial ya, oke. Okay? Gue belum masuk ke gameplay ini ya. Gue belum masuk ke gameplay utamanya. Victory. Ini baru tutorial. Tapi kalian tahu lah, Paladin itu gamenya ada di Steam. Kalian bisa main free. Cuma ini modelannya apa tadi? Paladin Strike ini kayak Battle Royale kali ya. Sorry, kayak entahlah, gue juga belum bisa sebut. Continue aja. Kita continue. Oh, nama gak bisa nih. Kozazi. Oke. Kozazi. Ini ada Hilda, boy. Hilda buat tembakan sekarang. Oh, ini home-nya. Terus daily quest apa nih? Login. Oh, iya, ada. Pokoknya ini biasa-biasa lah ya. Ini sign in. Oh, ini hadiah kalau kalian login selama 7 hari. Regular sign in apa nih? Oh, ini sign in biasa gitu. Entahlah. Gimana cara mainnya? Oh, ini play. Kita langsung play aja kali buat nyoba dulu. Solo. Kita main solo. Your connection is unstable. Koneksi gua kenceng, jir. Ngaco lo kalau ngomong 100 MB, boy. Di sini ada shop-nya juga, tapi ini beberapa hero gua enggak tahu sih karena gua enggak main Paladin sih. Golden box apa nih? Oh, ini ya punya gitu lah ya. Nah, oke, okay, kita match-nya ketemu. Kita bakal main, boy. Ya jadi modelannya ini hero-nya tuh di kanan. Teman-teman kalian tuh pikannya hero-nya apa-apa aja, tapi kalian bisa milih skin-nya itu ada di bagian kiri. Jadi modelnya kebalik kayak Mobile Legends lah. Dan di sini ada skill-skillnya yang bisa dijelasin ya. Adanya fire 5 bullet, lempar bom. Ini apa ya? Lari. Ini sama kayak ultinya Isun sini. Kayaknya sih mirip-mirip gitulah ya, biar kalian ngerti lah ya. Kasarnya gitu ya. Nanti bom jangan main Paladin sama Mobile Legends. 3 2. Gak ada abisnya kayak ngomong kayak gitu. Oke, kita masuk di gamenya. Alah, selamat chat gue. Ini lari. Kita bisa lari di sini. Kita pakai hero tutorial yang tadi ya. Ini basically kayak Layla sih. Di sini kita bisa lari sendirian. Teman-teman kita gak bisa lul. Oh, ini lempar bom. Hup. Tuh, lempar bom. Tembak nih. Kita karena di belakang, kayaknya aman.
First blood, nice. Oke, okay, aman. Tadi gua enggak nge-kill ya. Apa nih satu? Oh, udah blok kill tiba-tiba dia. Oke, okay, kita kill satu, Pak. Kita kill satu. Nah, kalian lihat di atasnya itu ya. Kalian lihat di atasnya itu bagian si apa namanya? Tempat persentase kita dapat tempat apa namanya? Dapat tempat kita gitu loh. Circle-nya gitu loh. Kalau circle sorry, kalau persentasenya nyampe 100, berarti kita dapat si lokasinya itu. Lalu nanti ada kereta yang datang gitu loh ya. Modelannya mirip banget kayak Paladin yang di PC. Cuma ya gini, nge-shoot-nya rada susah tuh. Woi, maju tiba-tiba nih. Song ya. Oh ini total ya. Oh, gua ngasih satu. Mantap. Mantap. Jadi duit. Oh, double kill gua. Ini by the way bot apa gimana sih? Kok musuhnya maju-maju begitu aja, enggak ada kayak apa gitu ngindar atau apa gitu ya. Hop, gua lempar bom. Salah. Oh, sama bel. Gua ulti. Selamat. Arahnya nembak. Sumpah ya. Ini mah lawan bot, Pak. Musuhnya kok gampang ya? Kok easy gitu loh. Ini mah bot, Pak, loh. Tuh, ketembak di mana aja? Nah, gua ngakil. Aduh, kan. Tiba-tiba unstoppable dong itu si... Mati loh, brok. Sorry, bukan brok. Biasanya ketek di... ini aja nih, kita. Yeay, rampage. Tiba-tiba rampage. Nih, gua stun. Sumpah, nembaknya susah. Gua reload. Gua tembak loh, ini bukan bot, Pak. Cuma, sumpah nembaknya susah banget, demi apapun dah. Savage. Oh, tiba-tiba savage ya. Oh, ada musuh. Lempar bom. Sumpah, susah nembaknya kalau main di emulator ya. Tapi nggak tau deh kalau main. Sumpah nih, mabuk ini. Musuhnya mabuk atau gimana nih? Mungkin itu kita coba sekali lagi kali ya. Tembak. Musuhnya sekejap aja. Eh, apaan tuh? Jadi duit. Recovery increase, jadi 15 lifesteal lah. Makanya sedang... Ah, ini karena musuhnya bot, nggak ngerti gue. Immortal boost, ini ngakil berapa mereka? Temen-temen gue pada mabok. Gue nembaknya auto aja lah, ngasal. Gue lempar bom loh, jadi duit. Ya, udah. Kayaknya gamenya begitu aja, guys. Cuma mungkin kalau misalnya kita lawannya bukan bot kali ya, atau mungkin lawan yang lebih susah, itu bakal lebih lama gitu ya matchingnya. Kita coba sekali lagi ya, biar nggak penasaran gitu loh. Oke, kita masuk ke game terakhir ya. Gue mau pakai apa ya? Ini kali ya, gue nyoba bug. Bug tipenya apa sih? Siege. Oke, gue pakai ini aja deh. Gue pengen tahu nih skillnya ngapain aja. Karena nih, kayaknya hero menjanjikan gitu ya. Ini skill itu ngapain nih? Massive cannon that fire 7 blablabla. Heal for oh, ini bisa nge-heal, pantes. Bisa loncat, terus apa nih? Oke, ini bisa loncat doang. Oh, ini ultinya emang oh, gila sih ini hero kayaknya sih. Kayaknya hero menjanjikan ya. Ini last game ya. Kita coba hero si Buck ini ya. Oke, last game. Tapi by the way emang sebenarnya enakan main di handphone sih. Karena tarikan ininya yang bisa dibilang apa ya? Oh, reloading langsung ya. Oh, reloading ada delay-nya. Oke. Skill atunya loncat ya. Oke. Door. Wah, loncat. Salah tembak gua. Ngehil dulu bos. Ngehil dulu bos. Heal dong dia dong. Enggak ada healer di sini. Tembak, nice. Basic attack di reduce movement speed increase apa nih ya? Oh, kita area aja kali ya. Oke, loncat ke sini. Eh, heal. Oh, kena heal gua. Kena itu gua. Hop. Door. Ayo, kuacak-acak sini lo. Jadi duit. Habis. Salah reload, nyet reload. Nah. Oke. Group up. Pak. Ini, Pak. Objective gaming. Ini kayaknya hero imbaba sih. Objective gaming. Aman, oke. Wah, loncatin lu.
Mana hero-nya? Mana hero-nya? Allah, di ulti gua. Yusunsin. Hup. Dor. Cakep, ada heal-nya. Gua demen nih. Ayo. Let's fight. Tembak. Cakep, temen gua emang. Recovery increase 3%. Oh, lifesteal aja kita. Kita lifesteal aja kali ya. Hup, loncat. Loncat lagi. Shotgun, terima lo. Oh, gua heal. I will not be stopped. Mati gua. Tolongin dong. Arahin dong. Kalem boy. Kita heal dulu boy. I will not be stopped. Tapi ini damage masih sakit. Kita loncat ke sini. Hup. Shotgun. Reload. Shotgun. Salah gua loncat ke fountain, goblok. Jadi duit. Rempet dede. Kok jajah. Drill. Jadi duit lo. Dominating, mampuy. Loncat boy. Boleh hilang cuy. Oh gila Gege. Gege WP ini hero imba men. Shotgunnya pedih banget men. Parah. Oke, paling kan segitu aja videonya. Mungkin kalian bisa explore lebih dalam lagi mengenai game Paladin Strike. Kalau misalnya kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like videonya. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe. Gue Rengadi, terus sign out. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.